Bang. Abang berhenti kerja. Kok lu gak kaget? Kan tadi abang udah bilang jangan kaget. Maafin abang ya. Iya, gak apa-apa bang. Kan yang penting tadi udah lihat usaha abang. Abang balik ngojek lagi gak apa-apa? Gak apa-apa, yang penting abang kerja. Oke, Aida. Aku gabung sama teman-teman yang lain dulu. Iya. Iya, Mas. Selamat ya. Iya, makasih. Selamat. Makasih ya, Mas ya. Iya, Mas. Makasih. Assalamualaikum. Ya Allah, Rama. Apa kabar? Selamat ya. Iya, makasih. Apa kabar? Baik. Aida. Mike. Ya Allah. Selamat ya. Makasih. Gimana, Sat? Alhamdulillah. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir waktu saya mantu. Masya Allah, udah lama banget ya. Berapa tahun yang lalu tuh? Cucunya udah TK. Ya Allah. Ya. Ya ampun, sampai lupa. Masih kenal gak ya? Bang Herman. Bang! Masih kenal nggak ya? Masih kenal lah. Mai, apa kabarmu? Baik, Bang. Alhamdulillah. Oh iya, silakan duduk. Ayo. Terus Kang Ojek mau kerja apa lagi? Mau ngojek lagi. Sekarang lagi sibuk apa, Bang? Biasalah. Untuk orang yang sudah usia seperti abang ini. Menghabiskan waktu bersama cucu dan juga mendekatkan diri dengan yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit mana? Iya, iya, bunda ke sana. Tunggu ya. Kenapa, Rahma? Cucu saya sakit, dirawat di rumah sakit. Saya harus segera ke sana. Maaf ya, Mai. Aku nggak bisa anterin kamu pulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang ke rumah sakit aja, cepetan, ya? Iya, iya. Aku pamit ya. Hati-hati di jalan ya, Rahma. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kemarinnya bersama Rahma. Iya, Bang. Kalau Mai tidak keberatan, nanti pulangnya abang yang ngantar ya. Moga, Bu Nur. Iya, makasih ya. Sama-sama, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga baru pulang les ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong dari mana? Biasa. Ngecek kontrakan. Oh. Min, motor lo bawa aja dulu sehari ini. Kang, gak usah. Bukannya mau bayar, mau nitip bensin, besok kan gue ngojek lagi. Ya.
Waalaikumsalam. Ada kerjaan rumah Tati? Gak ada, Beh. Lah, kagak ada kerjaan kok lu lama banget ngobrol? Boten, Beh. Karena di rumah Mbak Tati gak ada kerjaan, Surti ke rumah, Bu Nur malah bantu-bantu bikin rendang. Bagus dah kalau ada kerjaan. Berarti lu punya duit dong. Gak dibayar, Beh. Mau cuma bantu-bantu doang. Piye toh? Yang, lu jangan kaget ya. Emangnya kenapa, Bang? Abang berhenti kerja. Kok lu gak kaget? Kan tadi abang udah bilang jangan kaget. Maafin abang ya. Iya, gak apa-apa, Bang. Kan yang penting Tati udah lihat usaha abang. Abang balik ngajak lagi gak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting abang kerja. Duduk dulu, Bang. Terima kasih. Lain kali saja ya. Udah sore. Mai, kalau boleh, Abang kapan-kapan mampir sini ya. Boleh. Kopi satu. Muka lu kenapa, Min? Dari sananya udah begini, Po. Maksud gua, kenapa muka lu ditekuk begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh. Ya. Aduh. Gimana jualan lu? Alhamdulillah, Beh. Berarti lu banyak duit dong. Lumayan. Mah, minta uang dong. Uang buat apa toh? Buat jajan. Aduh, mama kan gak punya uang. Sana minta sama papa, piye toh? Pah, minta uang. Buat apa? Buat jajan. Minta sama mama. Udah, cuman kata mama suruh minta sama papa. Ya udah, kagak usah. Tadi kan papa udah ngasih uang jajan pas mau berangkat sekolah. Ah, lu sama anak pelit amat. Edin, waktu seumuran dia, lu juga minta jajan mulu. Makasih. Nih. Makasih, Engkong. Iya. Kok makasihnya ke Engkong? Kan kalau nggak ada Engkong, papa nggak bakal ngasih uang jajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cucu gua. Terima kasih, Kang. Sama-sama, Pak. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kan tadi pagi kita udah bahas. Bapak nggak setuju dengan niat ibu bisnis rendang. Pengeluaran udah banyak, pendapatannya nggak ada.
Justru karena modalnya sudah keluar banyak, Pak. Makanya Ibu lanjutin. Itu pemikiran keliru. Lebih baik segera akhiri rencana ini. Karena ini nggak prospek. Ya sudah, Pak. Ini yang terakhir. Bu, minta uang. Nggak ada. Bu mau main. Jangan. Diam di rumah saja. Ibu. Indah usah merengek. Kang Amin? Saya bingung, Kang. Kayaknya mulai besok saya nggak ngojek lagi. Emangnya kenapa? Kang Ojak udah berhenti kerja. Masa? Masya Allah. Ah, Pak Mumun bikin kaget saya aja. Bercanda doang. Mau pesan sekarang, Mas? Nanti aja, Mbak. Nunggu temen dulu. Oh, iya aja. Kopi, Pok? Iya. Si Amin kenapa? Ojak keluar dari kerjaannya. Mulai besok dia ngojek lagi. Berarti Kang Amin jadi pengangguran lagi. Yes! Ur, kok kamu malah kelihatan seneng? Iya, gue seneng. Tapi bukan karena Ojak berhenti kerja. Karena Ojak balik gabung sama kita lagi. Motornya dia pakai sendiri, bukan dipakai sama orang lain. Hei, Pur. Yes. Di mana? Kok belum kesini? Waalaikumsalam, Mak. Gimana acaranya, Mak? Rame. Ada yang sekarang beda banget sama waktu dulu waktu SMA. Ya iyalah, Mak. Kan sekarang udah pada tua, Mak. Lu pulang cepet? Iya, Mak. Bang Ojak udah gak kerja lagi, Mak. Oh, seperti itu? Iya, seperti itu, Mak. Bang Ojak keluar dari kerjaannya. Hah? Lu keluar dari kerjaan? Udah bener lu kerja kantoran, lu keluar? Lu mau ngojek lagi?